Acara ini disponsori oleh Sari Mimi Goreng Ayam Kremes. Makin nyatres, makin gurih. Sari Mimi, si dua ambil goreng rasa ayam kremes. Favorit setiap kalangan. Hadir menemani kita, bersama kita di dulur-dulur kita kali ini. Hey. Nah, saat ini kita akan berkeliling mencari tempat suatu lokasi di mana kita akan menginvestigasi. Nah, ini kan sudah mulai menuju senja. Nanti kita akan cari-cari yang nuansanya cocok untuk nongkrong atau bisa untuk apa ya jenengnya? Mencari hangout tapi juga ada sehatnya. Oh. Nah, seperti apa? Anginnya besar. Ini kayaknya udah mau hujan. Kita anu aja, cari yang anget-anget apa. Ini gitu. Yang anget yang sudah matang. Cocok sekali. Nah, cari mie si dua mikro rasa ayam kremes. Makinnya keras, makin gurih, porsinya makin banyak. Hmm, yang pasti tetap jaga yang namanya protokol kesehatan ya. Pakai masker, pakai hand sanitizer, pakai stabilizer, tetap jaga jarak. Ini penting ya. Oke. Untuk menghindari penyebaran virus corona dan hindari kerumunan. Ya. Tapi kita tetap akan investigasi bersama kita di Tolan. Mantep banget. Di jalan-jalan mantep banget. Episode kedua kali ini kita berada di Tasik, di desa Janggelengan ya. Jalan-jalan masih ditemani Pak Lurah. Ayo bisik-bisik apa? Sutoyo, Pak Sutoyo. Hari ini Pak, ini salah satu kita tetap harus foto kesehatan. Wow, 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 1 meter ya. Oke, cukup. Makasih Pak. Ini salah satu wisata nih, jenengan lagi. Biasa lah, ya kan jadohan ya, omongannya kutu bantel. Bumi wis ape. Oh iya. Ini yo. Kita ada di salah satu investigasi. Kita yo. Salah satunya ada di salah satu wisata apa nih Pak Jumi, Pak? Taman Blekoan. Taman Blekoan. Nah, kenapa disebut Taman Blekoan, Pak? Burung Blekoan. Ya, burung Blekoan. Burung tuntul. Kontol, lebih kontol baris. Nah, ternyata itu benar-benar ada di sini. Nah, ini benar-benar nggak cuma baris tapi juga kumpul. Nah, mesti penasaran tapi nggak apa. Kita lingkirin sini, Pak. Pak, kok di sini kelihatannya anu penerapan protokol kesehatannya kurang ya, Pak? Ini sampel, Pak. Sebelumnya saya sudah berkali-kali mengingatkan. Oh ya. Harus pakai masker. Kita sikat aja. Kita kasih masker. Nah, kita akan ada sosial eksperimen. Wah, sosial eksperimen. Oh, Pak Lurah bagi-bagi masker. Salah satu bentuk untuk protokol kesehatan masih dalam COVID-19 ya, Pak ya. Ya. Kita bagi masker. Iya, iya. Tetap ngagel ya, Pak ya. Kalau ke sini harus pakai masker. Bilang seperti itu. Ah. Ya. Oke. Ini kalau ini masih ini beli nih. Ayo, beli nih, Pak. Ayo. Sudah nih, satu. Kasih aja. Meteri jaga jarak. Ini, di sana juga tuh. Oke. Cara. Ini juga enggak apa-apa. Ayo. Di materi, materi Mas, kasih meteran Mas. Kasih ini. Kasih pakai masker. Harus pakai masker. Dah. Orang anak ini jaga jarak. Oke, siap. Ya, isi. Jangan ke mana. Bisa lagi gandeng kok. Pakai masker ya. Yang penting dimanapun kita berada saat ini ya. Protokol kesehatan harus tetap dijaga. Betul, tetap cuci tangan. Masker. Sering cuci tangan. Pakai hand sanitizer ya. Penting. Jaga jarak. Makan pun jaga jarak. Jadi ini sendoknya sama itu karo lambene. Ora tau mlebu to lho. Kuwi apa? Nih guys, contohnya iki. Nah, ini juga perlu yang namanya hand sanitizer. Ah, jaga jarak, jangan sampai. Nah, sekarang kita akan berkeliling ke Taman Blekok, jeneng ya, Pak? Taman Blekok dilihat di belakang sana. The Blekok is a kumpul. Kita juga kan dibuka arisan Blekok ya. Saya ingin tahu siapa, pengen ngetip nasa. Eh, dok, kan kurang jaga jalan, dok. Blekok itu. Ayo di metri. Kami ada di sini. Wah, jangan main, itu perjalanan kita bersama agen Moko dan juga agen Lutut. Tulan. Mantep banget. Jaga jarak, bro. Oke, yuk. Ini dikit. Ini berapa ya masker, Pak? Ini, Pak. Kasih masker, harus dipakai. Harus dipakai. Besok kalau enggak bawa masker bisa sini. Itu.
kelompok ya. Ayo, geser, tante, geser. Besok kalau nggak pakai masker, minta tanda tangan nggak saya kasih. Mantap. Tetap jaga protokol kesehatan. Keren. Itu mereka berarti waktu siang mereka cari makan apa kesini rumah. Kalau dihitung-hitung spesiesnya ada berapa ekor nih Pak ya? Cuma satu spesies tapi ekornya banyak. Oh, ekornya ya banyak. Ini ternyata area untuk selfie-nya. Jadi kalau si datang ke sini, berani di area. Enggak berani saya. Karena main ya. Ini area selfie-nya ya, Pak ya. Waduh loh, Pak. Jadi artinya kok. Ini sebenarnya sebelumnya rawa ya, Pak? Rawa betul. Batas antara Sukarjo Wonogiri juga mana, Pak? Ini kan di sini ada Sungai Bengawan Solo. Oh, oh. Itu ada dam Solo untuk membagi air. Ini terusan dari Waduk Gajah Mungko. Oh, gitu. Sebelah sini. Sananya udah Wonogiri. Sana sudah Wonogiri. Oh. Itu yang kelihatan gunung itu Wonogiri itu. Ya. Itu Wonogiri. Ini gunung berapanya ya? Ya, betul. Ini sudah mulai kumpul di sini tuh sudah berapa tahun, Pak? Itu sudah bertahun-tahun. Cuman ini nanti ketika musim ini nanti sungainya di apa ya? Dikeringkan, ini menghilang paling 1-2 bulan. Oh. Oh, margone. Oh, ini karena ini pasti ada airnya ya? Betul. Oh, jadi kita nggak bisa ke sana ya? Pak, ini manuk-manuk ini berkumpul sejak kapan, Pak? Itu kalau tanggalnya saya nggak ingat. Ya, gini. Nggak, maksudnya... Menurut ini... jenengan gini, Cedok. Itu yang menurut jenengan. Apa itu? Lantas sinyalnya kurang ya, Pak. Terbang, terbang. Keren. Bagus ya. Luar biasa ya. Itu nanti balik lagi, Pak? Balik lagi. Tetap balik lagi. Itu kuntul-kuntul ini berkumpul di sini sejak kapan, Pak? Itu sudah lama, hampir... Terus sebelum jenengan jadi lurah di sini juga udah? Menurut Pak Jenengan? Saya sudah 14 tahun jadi lurah. Menurut Pak Jenengan, itu yang menyebabkan mereka kok betah di sini daripada tempat yang lain, Pak? Ini ada airnya. Oh. Ada ikannya itu, banyak ikannya. Itu, Pak? Iya. Banyak di sini ikannya. Kakap, kakap, kakap. Itu ah, baru yang kecil, yang gede Bapak Konda itu. Wah, burungnya terbang, nanti kumpul lagi gitu. Ya, di sini tempatnya aman untuk beranak pinak, sehingga mereka betah di sini. Luar biasa. Kemudian tidak, kita di sini pemburu kita larang. Oh, nggak boleh ya? Nggak boleh. Memang ada Pak kejadian pemburu yang ada disini. Kemarin pernah kita tangkap, tapi ya cuman ditangkap di tingkat desa. Kita beri arahan agar kelestarian burung ini tetap ada. Kalau mau, kalau nekat nembak lagi, suruh ganti pakai burungnya ya, Pak. Maksudnya itu di rumah kalau dia punya burung. Oh iya. Yang tembak bisa terbang loh ya. Di rumahnya nggak bisa terbang ya. Loh ya dikurungin rasa mabur. Nah iya kan udah lupa terbang. Lengket, I love. Kalau taman apa untuk taman foto selfie ini sendiri dibentuk sejak kapan? Ini yang buat siapa, Pak? Ini warga kami, kreativitas dari warga kami. Oh, gitu. Berbayar ini? Keadaan. Ini berbayar, Pak? Berbayar. Oh, berbayar? Kalau nggak berbayar, nggak mau. Oh. Tadi katanya, apa namanya, yang warga, masuknya gratis. Gratis. Oh, keluarnya waktu bayar, Pak. Bayarnya pas waktu. Orang biayanya. Orang biayanya. Ya, ini salah satu fenomena alam juga mungkin ya. Salah satu yang terjadi di Indonesia. Nah, ini bahwasanya burung gepok. Ini kalau bisa kalau saya pengin tahu, Pak. Ini memang burungnya ini paling jauh durasinya sampai mana, Pak? Oh, saya kan ya enggak. Dia enggak bawa HP. Kalau bawa HP nanti bisa nyekol. Kamu sampai di mana gitu. Salah tengok ya. Kok tahunya kok gini bisa kembali lagi gitu loh kan. Rata-rata dari segala penjuru kalau kita memperhatikan ya, dari sebelah sana ada, dari sebelah sana ada, dari segala ujung nanti berkumpulnya di sini lagi. Ini belum semua ini, Pak? Belum. Oh iya, itu masih belum ya. Tuh. Nanti maghrib, Pak. Oh. Oh, itu sebelah sana juga belum. Nah, saat ini kota Duran-Duran juga bisa menyaksikan yang namanya, apa itu? Sunset. Nah, itu matahari tenggelam.
di depan santet kita ada burung-burung kuntul atau manuk blekok yang siap untuk apa ya? Istirahat aja Pak. Bobo. Bobo aja nih. Burungnya mau bobo. Nah, Pak, kalau ini ada support nggak dari pemerintahan Kabupaten Sidoarjo sendiri? Ada support nggak gitu? Kalau kemarin kita sudah mengajukan proposal untuk membenahi ini. Dan insya Allah 2021 nanti kami pemerintah desa nanti dibantu memfasilitasi pembuatan selfie gini. Betul, ya, memfasilitasi nanti tempat-tempat warga masyarakat kami berdagang, berjualan, karena banyak pengunjung ya. Mereka secara otomatis nanti penghasilannya bertambah. Dan dimasukkan juga untuk dari desa ya. Betul. Lumayan. Karena ini kalau bisa dibilang memang tempatnya masih bisa dibilang acak-adut ya loh. Tapi untuk spot-spotnya sudah bagus sebelumnya. Oh, fenomenanya sudah lumayan bagus. Oh! Suara keramas. Nah, itu ada pawangnya sendiri. Oh, ada. Oh, jangan balik. Ternyata bekok aku enggak putih semua ya, Pak ya? Ada yang hitam. Oh, alah. Berarti burung bekok itu warna-warni. Wah. Itu dari berbagai penjuru. Oh, itu. Oh. Sudah pada kumpul semua, nanti kita akan tanya dengan narasumber kita sang blekok ya, seperti apa kok mereka mau ngumpul di sini, kenapa kenapa sudah ngumpul di sini? Oh itu ya, ini ada siluman blekok. Oke, seperti apa, seperti tulan mantep banget. Ya oke. Yang sudah kita tata tadi yang sebelah sana. Iya. Yang best. Memang sisi makanan lebih cenderung ke yang tradisional, tempatnya juga representatif. Betul. Nah, ke depan untuk tahun 2021 ini sudah kita masukkan dalam perencanaan kita. Ini nanti kita tata. Makanan juga kita seleksi. Dengan makanan-makanan. Ini area selfie kan juga baru satu, mungkin nanti akan ditambah juga ya. Tambah lagi dengan napa nggih fasilitas yang bagus juga kan, lebih ramai juga ya, Pak. Lebih safety. Iya no. Pak, kalau boleh tahu ini memang tanah khas desa? Bukan. Ini tanah milik Bukan. Pemerintah pusat. Pemerintah pusat. Oh, berarti kalau dikelola desa juga enggak apa-apa ya? Enggak apa-apa, tapi cuma izinnya kita sekarang ini baru tahap 60%. Insya Allah nanti 2021 clear. Sudah diizinkan untuk Soalnya kalau saya melihat ini potensinya cukup luas sampai sana. Itu kalau enggak rata dengan fenomena seperti ini, iman-iman gitu loh. Iya, betul. Nah, kalau mungkin bisa dikembangkan lagi, mungkin ini agak diperluas lagi, diperluas lagi. Mungkin di tengah-tengah kasih-kasih ibu kecil gitu. Dungindih, buku karo. Mau tau berubah blekok itu ya. Lu ngelus-ngelus blekok, udah tahu tak gue. Mungkin ke depan cepat. Kamu mau jadi nyumbang, Ra? Apanya?
katanya mau ikut. Oh, nanti rencananya kalau saya jadi investor bisa ya Pak, jadi swasta. Boleh. Nah, nanti saya rencananya saya akan menyumbang ikan di sini untuk pengembangan. Ini kan rawa toh, nanti bisa dipancing. Nanti cedul ya Pak. Kalau nanti rencana ke depan saya sebenarnya mau nyumbangnya manuk hijau. Yo cili-cili kok. Nanti kalau saya taruh sini siapa tahu nanti pulang jadi blekok lah. Yo aku tetap cili. Tapi manuk hijau ini sekiranya dawa. Mungkin piek. Wah siapa tahu kalau di sini manuk udah pinter-pinter. Tapi di sini potensial banget pokoknya pemirsa. Jadi bisa dikatakan luasnya itu luar biasa. Dan ini Pak. Oh, bertahun luasnya berapa ini Pak? Iya tadi itu 3.000 berapa tadi Pak? Yang ini toh. Yang ini area gendangan ini semuanya 90 hektar. Oh 90 hektar gede loh. Mana-mana itu untuk landing pesawatnya sih iso. Dan ini sebenarnya kalau bisa dikatakan perbatasan antara Soekarjo dan Wonogiri ya. Jadi di sana itu ada sungai Pengacolo, Pengacolo. Nah di sebelah sana itu gunung itu sebenarnya sudah miliknya Wonogiri ya. Nah, tapi kita dapat view-nya. Sing openi tanggane sing itu gambare aja. Dan ini momennya pas banget. Ya. Jadi kalau sore gini itu kita bisa dapat pas sunset. Oh, pas set banget ya. Ya. Itu pas meh tepeng banget. Ya. Udah masuk burung-burungnya udah pada pulang semua. Ini masih datang lagi enggak Pak ini, Pak? Ya, masih paling 1-2 itu masih datang. Jenengan absen itu, jenengan lepas. Saya absen itu kadang ada yang datang terlambat itu juga. Tuh lihat tuh. Baru datang kan. Baru saja telepon saya itu. Saya datangnya lambat. Oh iya, itu rombongan-rombongannya baru datang nih. Ini berarti kloterato. Jadi, ini kalau boleh dikasih bocoran sedikit aja lah. Saya bukan enggak masalah sama-sama dekat ya, Pak ya. Jadi kalau datang ke Jagelengan ini potensinya banyak. Mau ke kelurahannya bisa untuk nongkrong-nongkrong nyaman karena pendoponya besar, ada wisata kulinernya, ada pemancingannya. Nanti kalau mungkin bosan di sana, sudah lama di sana, pengen geser ke sini bisa. Ada wisata blekok. Jadi pagi sampai siang di sana, sore menjelang malam ke sini. Nah, nanti kalau malam balik lagi ke sana kan ada live musik. Oh iya betul. Kulinernya live musik. Nah, sana. Boleh anu wisata sunset. Nah, tapi kalau seandainya masih kurang pas di sana ada bendungan tol. Oh, itu kelihatannya itu. Jadi kok di sini tuh wisatanya banyak. Terus one stop service. One stop service. Wow. Bisa nginep ya nanti. Oh, nginep di nanti berarti ndok ning kono enggak masalah. Oh, gampang nginep di pendopo kelurahan. Nah. Oke. Jadi hari ini nah, bisa dilihat toh. Nah, itu tuh burung-burungnya. Burung-burungnya. Ini burung-burungnya udah pada kumpul tuh rombongan-rombongan baru datang tuh kelihatan. Masih ada yang terlambat lagi tadi baru telepon saya. Pak Jel. Oh, karena manuk gojekan, Mbak. Oke, itu luar biasa sekali pemirsa. Kesempatan kali ini kita bisa ngobrol dengan Pak Lurah yang hari ini bisa memberikan kita inspirasi tentang potensi daerah Desa Jagelengan Muter Sukoharjo perbatasan antara dengan Wonogiri. Mungkin di daerah-daerah jenengan ada potensi-potensi daerah yang belum diasah, belum dikembangkan, silakan kembangkan dan hubungi kita. Kita akan liput tempat wisata kamu. Betul sekali. Yang mungkin penuh dengan inspirasi seperti di Jagelengan. Iya. Sebenarnya potensi itu bukan dari yang anu apa sumber daya daerah dulu, tapi dimulai dari kita dulu. Betul. Yang tidak bisa bisa jadi bisa. Tanpa yakun. Bahasa itu belum niat ya. Nah, amak mul niat. Nah, amak mul niat. Nama abul niat, tapi dimulai sekolah niat. Penting niatnya memimpin gede-gede desa ini. Apapun potensinya, kalau kamu punya niat dikembangkan pasti bisa. Pun fayakun atau mau ya. Apa pun. Oke, pokoknya terus saksikan program spesial kita setiap hari Jumat, Sabtu, Minggu, jam 14.30. Hanya di Teatik Mantep bersama kita di Tulen-Tulen. Mantep banget. Bye. Acara ini disponsori oleh Seri Mimi Goreng Ayam Gremes. Makin nyangkres, makin gurih.